pembilas airnya tidak keluar ya teman-teman, tidak keluar semua, cuma satu. Coba mas, lagi? Nah, yang satunya buntu. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Jadi penjepitnya yang di bawah di sini teman-teman, di belakangnya sini itu seperti ini. Jadi dia tuh mengunci seperti ini teman-teman. Jadi kuncinya seperti ini di dalam. Jadi tinggal ditarik saja, tarik lepas, klis, baru ininya dia bisa dilepas. Oke mas, jadi untuk teman-teman jika mengisi untuk air wiper seharusnya difilter dulu ya. Pastikan tangki tempatnya wiper, air wiper itu, airnya yang di dalam tangki itu bersih ya. Kalau misalkan banyak lumut atau kerak, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Yang banyak mas, kurang airnya. Jadi setelah ini kita ukrok-ukrok di sini lubangnya, dan sambil lalu dihisap. Kok dihisap dia apa? Ditiup teman-teman. Oke. Jadi disedot dari lubangnya sini ya teman-teman, dari yang ini. Airnya supaya kotorannya di dalam masuk, tapi jangan diminum. Gurih teman-teman. Sabun. Pastikan airnya air bersih ya. Oh iya, enggak lihat, enggak kelihatan. Nah, ini dia, ini air bersih. Pas, mas. Dua lubangnya sih. Tadi kan mencret satu. Ya? Cret, cret. Kena HP ini, bro. Nah, dua. Mantap. Sudah dua yang keluar, teman-teman. Jadi seperti itu, mudah sekali. Tahan ya. Hai. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Penting jangan. Tidak bisa ya. Ternyata di sini teman-teman tangkinya itu bocor ya, untuk tangki wadah penampungnya itu bocor, makanya airnya cepat habis. Jadi sekalian kita repair, dilepas, tarik, buka dulu soketnya. Nah, ini dia bocor. Nah, apa cara kerjanya ini?
si sampo katanya. Si sampo. Iya. Campurannya harus gimana? Harus sama. Itu yang putih apa itu? Yang ini yang putih. Yang hitam fungsinya sama. Ya harus campur takarannya. Lebih banyak yang hitam ya. Harus sama, harus sama. Iya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi harus sama. Ngadinnya. Setelah itu diaduk rata. Tidak dicampur dah ini. Pegang tangan, enggak apa-apa. Yang ini. Dan ini. Pastikan ininya kering. Memang mantap. Baunya ini sedap, sedap tai ayam. Masih ada enak. Iya. Wih, yang kebakar ya. Bukan kebakar, bau anunya, anu kotorannya ayam. Bentuknya bro, hmm? Baunya enggak kayak yang kebakar. Iya. Kasih anu celah ini buat tempatnya. Iya nanti. Nanti itu bang. Tujuan awalnya ini untuk yang lain tidak ada bocor. Aman kalau yang lain. Ini yang kerja. Ini pompanya. Jadi ditunggu sampai agak sedikit mengeras supaya bisa dibentuk. Masuk. Aromanya beda. Santai. Produk by Japan. Japanese. Japanese. Helm tebal kok Sar. Gimana? Di rumah. Enggak. Saya ngerem apa? Kapan tadi? Emang kapan? Ngerem sih saya apa? Saya telepon dulu dari Surabaya. Tak ada ngirim-ngirim. Ngirim sih ke sawah. Coba dah. Sip. Entar tinggal nyetelnya ini. Coba push. Coba sip terus lagi sip.
Coba. Sip. Mantap.